Sebagai seorang hamba, apabila Tuhan tak suka kepada sesuatu benda, maka kita mesti tak suka. Allah tak suka kepada zina, kita mesti benci kepada zina. Allah tak suka kepada rasuah, kita mesti elakkan dan jadi orang yang pertama benci kepada rasuah. Dan Allah Ta'ala benci orang yang minum arak. Macam mana kita nak pergi suka ke orang tersebut? Sedangkan kita kena suka apa yang Allah Ta'ala suka, dan kita kena benci apa yang Allah Ta'ala benci. Itu yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita benci kepada benda yang Allah Ta'ala suka, kalau kita suka kepada benda yang Allah Ta'ala benci, tuan-tuan, maka dia akan jadi kacau. LGBT, Allah Ta'ala benci. Ada satu golongan yang suka, bangkit, pertahan, sanggup bawa fikir sampai ke mahkamah. Bukan dekat mahkamah, bawa pi isu sampai ke Geneva, PBB. Siapa dia? Orang Melayu kita, orang Islam kita. Punya nak suruh bagi LGBT itu tak diganggu di Malaysia. Sedangkan benda tersebut Allah Ta'ala benci. Siapa yang mencari redha Allah, siapa yang mencari redha Allah dengan marahnya manusia, maka dia akan dipelihara dan dicukupkan segalanya oleh Allah. Dan sesiapa yang mencari redha manusia dengan marahnya Allah, maka siaplah, bersiap sedialah, dia akan diberikan seburuk-buruk balasan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tentu hari ni kita hidup yang Allah Ta'ala redha. Manusia nak kata apa kat kita, manusia nak ni kat kita ke apa ke, tuan-tuan, yang tu lantak pi. Kita tak boleh nak tutup mulut orang. Kita pun bukan perfect mana, tuan-tuan. Orang tak suka kat kita, orang tu ni. Kita ada dalam kiri kita tak suka kat orang. Kata, ya tak ada, saya tak pernah, saya okey je, tak ada lah tak suka kat orang. Kadang-kadang dia suruh merepek tak merepek manusia ni, dia tak kenal pun sesuatu orang tu, tapi dia nampak dia tu macam terhegeh-hegeh sikit, terangkak-angkak. Eh, meluat aku tengok dia ni. Padahal orang tu bukan kacau dia pun. Tu maksud apa? Maksud kita pun ada tak suka kau orang. Sebab tu, tuan-tuan, jadilah seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Satu orang yang disebut oleh Nabi SAW, orang ni dia tak perlu kepada, dia tak perlu kepada redha manusia. Padahal dia ni dengan sopak dan sebagainya, tapi bagaimana sambutan roh dia bersusun malaikat, dibuka arasy, dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh penghormatan. Sebab apa? Dia orang yang tak terkenal di bumi, namun nama dia meniti di langit. Sebab apa jadi gitu? Sebab dia mendapatkan redha Allah. Dia tak hirau dengan manusia.